Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Madarsul an, ad-darsul an al-lughatul arabiyyah. Iftahu kitabakum fi safhati. Bab berapa ini ya? Bab 3 ya. Di halaman 42 ya. Isnani wa arba'una. Halaman 42. Nah, untuk yang ini kita lewatin saja tentang hiwar ya, percakapan ini. Ayuhatulab hadil hadika hayawan, tentang Al-Ustadz dan Roni Budi sedang di kebun binatang. Hal hiya hadikatul farosiyah, na'am farosiyah mulawatun jamilah. Ini pembahasannya banyak, kita lewatin. Kemudian percakapan saniyah ya. Ini intinya kita mengambil beberapa kosa kata yang ada di halaman 42 dan 43 ini ya. Yang kita sudah pelajarin tentang na'am na'am ana ana uhibbu zarafa li anna, nah kemarin ya. Ana uhibbul fil li anna kabir. Ana uhibbul kitata li anna ma'lufah. Ini sudah dipelajarin kemarin. Jadi sama dengan pelajaran kemarin, jadi kita skip saja untuk halaman ini. Kita langsung ke halaman Al-Qira'ah 45 ya. Al-Qira'atu lil-hayawani mazaya mukhtalifah ya. Lil-hayawanati mazaya mukhtalifah. Hewan-hewan itu memiliki keistimewaan bermacam-macam. Al-hawa li itu untuk ya, memiliki atau memiliki. Lillah untuk Allah. Lil hayawanat memiliki. Hewan-hewan memiliki mazaya keistimewaan mukhtalifah yang bermacam-macam. Khalaqallah, Allah telah menciptakan al hayawanat. Hayawanat, hewan-hewan fi anwa'in mukhtalifah, dalam bentuk yang jenis yang bermacam-macam atau bentuk ya. Walaha, dan dia memiliki mazaya keistimewaan, mukhtalifatun aidon, keistimewaan juga ya, bermacam-macam keistimewaan, mukhtalifah bermacam-macam, aidon juga. Unduru ilal kurut, ini contohnya kurut. Apa itu kurut? Kurut itu kirdun ya, kirdun itu monyet-monyet. Wahia taqfizu, dan dia berlari min syajarah, dari pohon ila syajarah, ke pohon, bisuhulah, dengan mudah. Dengan mudah, bisuhulah, sahlun mudah ya, asal katanya sahlun. Wangduru, dan lihatlah, ilal farosiyat, ke kupu-kupu laha, dia punya alwanun. Alwanun itu bermacam-macam warna, muhtalifun jamilah, yang bermacam-macam yang indah ya, warna yang indah, bermacam-macam warna yang indah, warna-warni yang indah. Wangduru ilal kitot, nah kitot meong ya, kitot itu kucing. Wahia ta'ishu bainan nasi biroha, dia hidup, ta'ishu hidup baina, di antara annasi manusia, biroha dengan nyaman ya. Kullu hadhi tadullu ala adibin kudratillahil khaliq. Kullu, setiap hadhi ini tadullu menunjukkan ala adibin kudratillah, ada apa, kebesaran ketentuan Allah. Allahu al khaliq, Allah yang maha pencipta. Berarti di sini sudah kita bahas. Kemudian kita lanjutkan ke halaman berikutnya, itu tentang jamak dari kata-kata berikut. Nah, di dalam bacaan itu ada jamak. Apa itu jamak? Jamak itu lebih dari dua, lebih dari tiga kalau dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Inggris itu jamak itu lebih dari satu, lebih-lebih. Mufradnya hayawan, berarti di sini hayawanatu ya. Ini dia dalam bentuknya, kita bisa lihat di sini. Hayawanat, inilah bentuk kita putu pulpen. Nah, ini dia. Nah, bentuk dari jamaknya hayawanat ya. Maka jawaban nomor satu itu ya, hayawanun hayawanat. Nau'un, ini ada juga di bacaan tadi. Bentuk jamaknya adalah anwa'un ya. Anwa'un, jadi ini nomor dua ya, bentuk jamaknya nomor dua. Kemudian ada apa lagi di halaman tadi? Ada maziyatun. Maziyatun berarti di judulnya tadi, di judulnya
di judul tadi mazia, mazaya, enggak ya, terlalu beda jauh ya, jamaknya mazaya, keistimewaan, keistimewaan. Kemudian kirdun, kirdun itu, kirdun itu, kirdun itu, kirdun itu apa? Monyet. Nah, untuk kirdun maka jawabannya adalah al-qurudi. Kita lihat di sini al-qurudi. Nah, ini dia ya. Al-qurudi. Al-qurudi ini monyet ya, al-qurudi. Kemudian setelah bawahnya adalah al-farasyatun. Farasyatun itu kupu-kupu. Kepanjangan dari kupu-kupu adalah kepanjangan. Jamak dari kupu-kupu adalah al-farasyati ya. Itu al-farasyati. Tadi jawabannya sudah ada. Tinggal kita lanjutkan ke halaman berikutnya adalah tamrin sania ajib asilah talia wifkon al-hiwarusani. Ini menurut ada apa nama jawablah sesuai dengan percakapan di hiwarsani ya. Di hiwarsani itu hiwar yang kedua. Ternyata di sini susunlah kata-kata berikut. Wah, ini salah cetak berarti ya. Susun, kita susun. Nah, kalau ingin cepat berarti nomorin saja ya. Anwa'un hayawanat muhtalifan. Berarti hayawanat satu ya. Anwa'un muhtalifan ya. Sesuai yang tadi, di bacaan tadi Al-Qiro'ah ya. Muhtalifah mazaya lil hawalil. Ini kan judulnya ya. Dua, mazaya muhtalifan. Ini judul, di judul ada, di judul. Emang, lihat gak? Kalau gak lihat nih, saya liatin nih. Lil hawaya nati. Nah, yang tadi ini al hayawanut anwa'un muhtalifun. Ya. Baik, kita lanjut. Kemudian ini syajarun kurudun ya tadi ya. Al kurudu tafizu ya kan? Berlari-lari min dari tiga ya, dari syajara. Syajaratin ila syajarin ini sama nih, mau ditukar-tukar juga boleh ini. Syajarah 5, yang penting 5-nya adalah ila. Kemudian namratur robi lil farasyatu. Nah, ini berarti ini dulu ya. Lil farasyatu alwanun. Jadi warna dulu baru muhtalifan baru jamilun. Itu sesuai dengan bacaan Al-Qira'ah. Berarti jawabannya harusnya sesuai. Ta'ishu birah al-kitot. Al-kitot ini nomor 1, kucing-kucing. Ta'ishu hidup, dia hidup. Baina, tiga, di antara manusia. Bainana, kemudian biroha, biroha dengan nyaman. Ini sudah. Kemudian kita lihat pertanyaan di Hayya halaman berapa ini? Halaman 48. Tulislah kalimat berikut. Berarti kalian menulis saja di sebelah sini ya. Di sebelah sini ya tulisannya. Nah, hadihi zarafah tawilah. Ini adalah zarafah yang panjang. Hadihi hayatul muftarisah. Ini ular yang berbahaya. Adal film kabirun. Ini sudah pernah ya. Sudah pernah dipelajarin. Tugasnya adalah al-kitabah, al-kutubah. Menulis. Ini uktub. Tulislah. Tulislah. Tamrin sani. Latihan keduanya. Uktub jumlah tutaliyah. Uktub tulislah kalimat-kalimat berikut sama ya. Kalian tulis hada kirdun. Di sini tulis tadi hadal kirdu. Hadal kirdu. Hadal asadu. Hadal asadu. Hadihis samakatu. Hadihis samakatu. Hadal arnabu. Hadal arnabu. Hadihil kitotu. Hadihil kitotu. Selesai. Ini cuma menulis. Tulisannya bagus enggak ya? Kalau yang nulis kakaknya atau ibunya atau bapaknya biasanya sih bagus ya. Ketahuan tuh yang ditulisin ya. Nah, kita belajar agar kalian berpengalaman, karena pengalaman itu adalah kunci belajar. Belajar adalah pengalaman, kata teori Burner ya, kalau nggak salah. Itu di UT dulu. Kita lanjutkan ke tamrin salis, latihan kita ikhtar sifatul munasibah, kata sifatnya ya, kita cocokkan. Asadu, tadi asadu apa? Kriterianya yang di halaman 37-39 al-qawiyu, kuat ya berarti jawabannya. Baqarah, biasanya baqarah itu al-baqarah kabiratun, enggak kabiratun ke gajah, atau wilatun ke zarafah, berarti yang ini ya, jamilah. Jamilah itu
bagus, keren, kayak keren, bisa jadi indah. Ada ta'ira, ta'ir, ta'ir itu burung ya, burung biasanya ada sogir ya, kecil ya. Kemudian hadihi dajajah, dajajatun itu ayam betina biasanya punya apa? Apakah dia muftarisat yang jinak berarti mulawanat. Kemudian ada kalbun. Nah, kalbun itu kawin tidak, malawanan tidak, muftaris, berbahaya juga ya. Kalbun, kalbun, bukan kolbun ya, beda. Ya habibal qalbi ya khairal bar. Oh, ya itu bukan kolbi itu ya. Kekasih hati, habibal qalbi. Yes, kekasih hati. Kemudian kita akan membahas tentang isim. Di sini ada isim isyarah wal isim wa sifat. Ini sudah dibahas yang dulu ya, ini cuma mengulang saja. Nah, isim isyarah itu hadalika, ahada hadihi ini, dalika tilka itu, gitu ya. Ini isim isyarah. Nah, di sini dia letaknya di bawah. Hada filun kabirun, ini gajah besar. Nah, ini isim ya kan? Kabirun ini isim sifat. Kemudian ini, nah gitu ya. Fungsi dari ini adalah kalian bisa mengetahui dari setiap kata itu bahwa ini adalah isim isyarah, kata tunjuk, kemudian ini adalah isim kata benda yang berbentuk hewan. Al-kabirun itu sifatnya besar ya. Lihat dari sini. Ini, nah kalau di bahasa Indonesia ini isim isyarahnya ini ya. Ini namanya isim, kemudian ini sifat, isim sifat. Nah, selain itu cukup, berarti sudah tahu tentang itu dan gampang sekali ya. Nah, berarti kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Kita cocokkan. Mari kita cocokkan istilah titik-titik ini. Kita agak tarik garis ya. Tilka hayatun. Wah, ini masih seperti tadi. Hayatun itu biasanya muftarisa, berbahaya. Arnabun, arnabun itu jamil biasanya. Tapi enggak cocok karena di sini ada tunnya, berarti dia enggak cocok untuk arnabun ya. Arnabun harusnya yang tidak ada ininya. Kemudian kirdun udah tahu, rosyik dia lincah. Mungkin arnabun ke nadif ya. Karena di sini samakah, samakah ikan, ikan jamil ya. Jamila, farosyah, mulawana. Nah, seperti ini. Kirdun, rosyik, muftarisa, nadif. Berarti yang arnabun kelincinya bersih, putih bersih yang dimaksud dia ya. Nadif, makanya disebut nadif. Nah, terjemahkan kalimat-kalimat berikut ke dalam bahasa Arab. Nah, ini udah ada ya. Singa kuat al-asadu, gak pakai itu juga, gak pakai lam, ini juga gak pakai asadun. Al-asadu kawiyun ya, itunya tidak diartikan karena bukan dalika, dalika asadun bisa juga kalau mau kawiyun. Al-asadu kawiyun, ini domah ya, ini dal asadu. Atau dalika, boleh menggunakan dalika asadun, asadun, asadun kawiyun, kawiyun. Nah, gitu ya. Bisa juga seperti itu. Pakai alif lam itu sudah menunjukkan ini atau itu, karena alif lam itu bisa fungsinya seperti itu. Berarti ini jerapah al azzarafatu, atau menggunakan ini nah. Baik, kalau kita kan belajarnya tentang sifat dan sebagainya tadi, sehingga kita gunakan kata ini dan itu. Ini itu, lihat dulu, kalau belagu mu kalau jauh. Itu sebuah lagu ya. Oke, nah berarti yang diminta oleh ini karena sesuai dengan urutan dalika, menggunakan dalika ini isim isyarah ya kan. Kemudian singa asadun, isim isyarah selalu di depan ya. Kemudian kawiyun, kawiyun ya, gampang kan. Kemudian ini zarafah, zarafatun ada tunnya, maka kita harus menggunakan hadihi ya, hadihi zarafatun. Za, zara ini enggak nyambung ya. Ini cuma kita hapus dah.
biar enggak kelihatan nyambung. Zarafatun, zaro. Ra ya, ra zarafatun. Ada alifnya. Zarafatun. Kera. Kera monyet ya, kera sama dengan kurun. Kirdun ya. Hada atau itu dalika berarti menggunakan dalika. Dalika, kirdun. Kirdun Rashidun apa tadi lincah, jadi lupa deh lincah. Nih Rashikun ya. Rashikun ada di sini ya. Nih Kirdun Rashikun ada Kirdun, nah, ternyata ada di sini, tinggal kalian memindahkan di sini. Ular berbahaya ada di sini. Alhayatu Muftarisa, tapi pakai ini apa itu? Ular ini, nah berarti di sininya jininya pakai hadihi karena ya, hadihi ya, hadihi gitu ya. Ini tilka artinya itu, maka ini jangan salah di sini karena salah di sini mengurangi nilai ya. Kijang itu liar, silahkan di ini sudah pernah dibahas di halaman sebelumnya. Kemudian terakhir adalah kosakata al-mufradat. Ini di sini ada jamak ya, kita pelajarin jamak jim. Kalau di sini hayawanun, hayawanat, anwaun, anauun, anwaun. Nah, yang tadi bisa dicontek dari sini ya. Maziyatun, mazaya, kirdun, kurudun, asadun, usudun. Enggak berubah, cuma beda ininya ya. Filun, fialatun, arnabun, aronibun, izlanun, alghazalun, ghizlanun. Zarafatun, zaro, zarafatun. Hayatun, hayatun ya. Jamak banyak. Ini semuanya ada yang di sini, silakan. Jadi kemudian ini sifatnya, kata sifat. Asyahidu, muftariyat, mulawanat, wasya. Kalau ini kata kerja ya, yang ada seperti ini kata kerja namanya. Kofaza yang fizu, melompat tadi ya, kok berlari, berlari dan melompat mirip sama ya bahasa Arabnya. Yak fizu ya, melompat, berlari. Yak fizu bisa diartikan juga berlari. Baik, lanjut ke terakhir mutiara al-mahfudzat mutarima. Rasun dunubin kadibun. Pangkal dari segala dosa itu adalah kebohongan. Rasun itu kepala atau pangkal ya. Di kepala dunubun dosa. Al-kadiba, al-kadibu, yaitu kebohongan. Maka jangan berbohong, jadilah orang jujur. Karena jujur itu hancur, oh tidak, jujur itu disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita langsung ke murojaah. Lanjut saja ke murojaah, karena minggu depan kita akan bahas ulangan dan ulangan bab 3 yang kedua dan latihan ulangan. Namrotul wahid hadil hayatun. Ingat hayatun sifatnya apa? Muftarisa, berbahaya. Farosha, farosa, kupu-kupu memiliki warna, warna. Kurudu, tuhibbu, itu pi, itu apa namanya? Kera ya, jangan monyet. Ntar monyet jadi ini kera aja, kera. Jangan ber, jangan kera ya. Kerah. Al-kurudu, kurudu itu maunya pisang ya, al-mauzun pisang ya. Harus nasi, hubzun roti. Ini apa? Manggo, ini manggu. Lil farasha alwanun muhtalifa. Ini di bacaan tadi ya. Fil hadiqatil hayawanat, fil hadiqatil hayawanat. Fil hadiqati hayawanatun kasiratun ya, banyak banyak hewan maksudnya. 54, kemudian kita lanjut ke 50, udah sampai 5 saja soalnya. Baik, nanti kita bikin jadi kuis, silakan dikerjakan. Kemudian latihan yang kedua, evaluasi kedua, dajajatun, tulis mufrad, mufrad katanya. Dajajun berarti daja, kata-kata berikut, mufrad kata-kata berikut. Oh, bakorun komufrad. Dajajun, dajajatun, dajajun jamaknya kali ini ya.
Bakorun, bakorun, bakorun sudah mufrad ya. Kemudian yang ini baru gozalun ya, ini gozalun, gozalun. Kemudian anwaun, nawaun, anwaun, nawaun, nawun. Alwanun, launun ya, launun. Kemudian ajib hadil asil jibah sahya, jawab pertama ini dengan benar. Hal zurta, apakah kamu telah hadikotul hayawanat. Hal zurta, apakah kamu telah mengunjungi. Kalau sudah berarti na'am. Nah jawabannya na'am, zurtu, zurtu ya, jadinya tu ya, jadi zurtu, tu ya, menanyakan saya. Karena ini kamu, maka jawabannya na'am zurtu, ininya ditulis lagi ya. Hadi kotel hayawanat. Tuh, kalau na'am saja juga sudah benar. Tapi yang diminta kayaknya harus lengkap, maka diganti zurtu. Udhkur hayawanat fi hadil hadiko. Sebutkan hewan-hewan. Ya, gampang. Ada kirdun yang paling terkenal ya. Kirdun, ada asadun. Ya, ada banyak lah. Ada zarofatun. Ya silakan diteruskan ya. Kalau udkur minimal 3 ya, sebutkan. Hal tuhibbul kitoh, apakah kamu suka kucing. Naam. Ya naam, suka dong. Kalau enggak lah ya, atau lah. Tapi kalau naam jawabannya ini diteruskan tuhibu menjadi uhibu ya. Uhibbul kitoh ya. Uhibbul kitoh, apakah kamu suka? Ya, saya suka. Apakah kamu suka? Tidak, saya la, ditambahin la uhib, saya tidak suka. Hal tuhibbul farosah? Naam, sama ya. Uhibbu ini jadi uhibbul farosah. Ini naam ya. Kemudian udzkur asma'al haywanal lati tuhibbuha. Sebutkan binatang yang kamu suka. Sebutin saja kalau kamu suka aku. Eh salah. Kalau kamu suka aku, kata kirdun, ya berarti kirdun. Kalau kamu suka aku, kata farosah, kata farosah. Kata kupu-kupu, maka di sini farosatun. Silakan cukup sampai di sini. Nah, kita untuk minggu depan kita akan membahas tentang ini dia ujian semester, latihan ujian semester dan kalian ulangan bab 3. Jadi digabung satu kali lagi pertemuan. Bilalikum assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.